Ya, lagu ini saya persembahkan untuk generasi 90-an mana suaranya? Ah, yang benar. Mana suara anak 90-an? Krakatau 90-an, 70-an kali. 80-an, enggak. Ayo yang canda-canda. Ampun. Anak 90-an mana suaranya? Biasanya kalau anak 90-an diteriak kayak gitu dan mereka berdiri dari tempat duduknya dan mereka bergoyang. Enggak ada yang jaim-jaim. Yang mau bergoyang enggak jaim-jaim silakan. Enggak usah lihat kiri kanan. Bodoh amat, kalian bayar titik. Nonton itu harus bersenang-senang. Hey, yeah. There you go. Yeah. Say ho. Aku dulu baru kalian jadi konser-konser gitu loh. Oke, say ho. Gitu. Come on, let me see your hand. Come on, clap your hand. Ini kalau anak 90-an denger lagu ini, wah luar biasa goyangnya. Gak apa-apa bu, pakai hijab gak jadi masalah, goyang bu. Sikat bu. FPI gak berani masuk sampai sini bu, goyang. Let me see your hand, clap your hand. Hey. Kau memang cantik dan juga lucu. Kau membuatku tidur tak tentu. 2 tahunku menutup buku. Tiada yang lain, hanyalah dirimu. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali. Aku sayang kamu, cukup sudah. Cukup sudah, batas waktu.
Wah, luar biasa. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih buat yang dari belakang, di tengah, di depan. Matur suwun yo. Beta orang Ambon tapi bisa ngomong matur suwun yo. Satu hal ya, ada tiga hal penting yang saya bilang pada saat press conference ditanya. Kenapa Glenn tertarik untuk main di Prambanan Jazz Festival? Karena saya cuma bilang bahwa Yogyakarta dikenal sebagai satu kota pendidikan. Mana suaranya? Kalau enggak ada suaranya bingung saya, berarti saya salah tempat. Kedua, kota yang berbudaya. Dan mudah-mudahan yang ketiga ini yang paling penting buat saya. Kota... Oh, apa itu sih? Ntar dulu, tadi pendidikan, kemudian kota berbudaya. Yang ketiga ini yang paling penting. Kota yang harapan saya selalu menjaga keberagaman. Mana tepuk tangannya kecil banget ya. Nggak tahu kenapa saya cuma bisa bilang bahwa saya, patokan keberagaman saya ada di kota yang namanya Yogyakarta. Jadi keberagaman, kata paling tua untuk mencontohkan keberagaman harusnya datang dari kota Yogyakarta. Mana suaranya, mana tepuk tangannya? Dan lagu ini saya persembahkan buat Jogja. Mudah-mudahan Jogja menjadi kota yang menjadi contoh untuk Indonesia yang besar dan penuh keberagaman. Mana suaranya? Oke. Ini sebagai mimpi saya, malam hari ini pas banget nih Prambanan. Lampunya matiin, lampu bulan purnama. Nah ini generasinya, coba gadgetnya diangkat, kita naikkan. Biar light, lampu lighting dimatiin, buat spotlight saya dimatiin aja. Nah. Silakan naikkan handphone kalian semua. Okay, this is your prayer. Ini adalah doa saya untuk kota Jogja, kota yang sangat mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan buat kita jazz. Berbeda-beda tetapi tetap jazz, itu katanya sedemikian sih. Dan apapun agama kalian, apapun etnis warna kulit kalian, please tunjukkan bahwa Jogja dewasa dalam melihat keberagaman. Please tepuk tangan buat kota kalian, teman-teman, itu doa saya. Lagu ini buat kalian semua. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu. Terukir manis dalam renunganku, jiwamu, jiwaku menyatu. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhi ku, berilah diriku ya kasih putih di hatimu. Curahkan isi jiwaku, hanyutkan daku dalam air hidup. Kau bawa selamanya diriku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhi ku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Peluk daku, oh kasihku, yeah. Taburiku dengan cinta, we'll be right back.
diriku. Sekali lagi Jogja Prambanan Jazz Festival. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Peace, love, and respect. Terima kasih, selamat malam. I love you. Di hatimu.